Ya Allah cantik banget. Ah, I love you. Ayo Teng Teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aiting Lesius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Masih yang pertama, yuk kita kenalan sama fanboy-fanboy yang suka banget sama Ayu Ting Ting. Dimulai dari Cinta Berlian, Levano Danendra, Victor Agustino, dan juga ada si manis Tata Tolu, dan juga ada Barandon Salim. Dan tak lupa juga di sini ada sosok seorang yang sangat gagah, berwibawa, dan sangat dicintai oleh para wanita dan juga mama. Dimana di sini ada si ganteng Syahrul Gunawan yang ngefans banget nih sama Ayu Ting Ting. Dan di salah satu acara bersama dengan Irfan Hakim dan juga Raffi Ahmad, Syahrul Gunawan mengatakan dengan sejujurnya bahwa dirinya ditolak oleh Ayu Ting Ting beberapa minggu yang lalu. Wah, seorang wakil bupati Bandung nih ya, yang sangat gagah, dermawan, yang pastinya dicintai oleh para wanita, ditolak nih oleh Kak Ayu Ting Ting karena Kak Ayu masih memikirkan karir dan membahagiakan kedua orang tua. Doa terbaik untuk Syahrul Gunawan deh, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik dan lebih baik dari Ayu Ting Ting. Dan kita doakan juga semoga Ayu mendapatkan jodoh yang lebih baik dan terbaik, lebih baik dari Syahrul Gunawan. Semoga penolakan yang Ayu Ting Ting lakukan tidak membuat hati Bang Syahrul ngedrop nih ya. Bahkan harus selalu positif dan selalu bisa membahagiakan warga-warga Bandung. Dan itulah beberapa fanboy dari fans Ayu Ting Ting pemirsa. Pokoknya masih muda dan juga mempunyai karir yang sangat luar biasa. Kecantikan Ayu Ting Ting mampu menghipnotis para remaja dan pastinya para bapak yang memang super kaya nih. Kecantikan Ayu Ting Ting memang tak sembarangan. Selain cantik, Ayu Ting Ting juga baik hati serta selalu kuat dalam menghadapi cobaan serta selalu gigih dalam bekerja. Itulah salah satu kebahagiaan seorang laki-laki, mendapatkan perempuan yang mandiri, bahkan mempunyai kelebihan selain kecantikan, memiliki hati yang baik, dan pastinya kuat menghadapi apapun yang terjadi. Selain ada beberapa fanboy yang Mimin sebutkan, banyak juga nih para artis yang memang pernah nempel dengan Ayu Ting Ting namun tak berjodoh. Dan ada beberapa artis yang pernah mendekati Ayu Ting Ting, ada King Nalsar dan juga Robby Purba. Pemirsa, pernah mendekati Ayu Ting Ting namun belum bisa mendapatkan hati Ayu Ting Ting. Dan di sini ada salah satu fanboy Ayu Ting Ting yang semalam menonton acara Ayu Ting Ting yang spektakuler. Transir langsung dari Fatroli Aiting 92, sekelas fanboy yang notabene adalah artis saja teriak gak karuan melihat kecantikan Ayu Ting Ting. Apalagi Mimin yang dihadapkan langsung dengan Ayu Ting Ting ya, seperti apa ekspresi Mimin nih kalau bisa bertemu langsung dengan Ayu Ting Ting. Masya Allah, subhanallah sekali ya. Kecantikan Ayu Ting Ting memang sangat natural, luar biasa pemirsa. Oleh karena itu Ayu Ting Ting dijuluki artis tanpa make up karena kecantikannya sangat luar biasa, putih dan bersih bersinar. Bagi sahabat semua, inilah fanboy Ayu Ting Ting garis keras yang semalam teriak-teriak meneriaki kecantikan Ayu Ting Ting. Beliau adalah seorang artis dan sekaligus pria tampan yang masih berliadi. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Inilah persona Ayu Ting Ting yang sangat baik, rendah hati, dan penyayang keluarga.
Semoga kita semua mendapatkan anak yang soleha, sayang kepada kita dan pastinya menjadi kebanggaan keluarga. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan dan semangat selalu. Happy weekend untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, cantik banget. Ah, I love you. Ayo ting ting. Sarang Eo. Ah, cantik banget. Ya Allah, cantik banget. Ah, I love you. Ayo ting ting. Sarang Eo. Cantik banget. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Aduh. Aduh, pokoknya. Aduh, ntar kalau udah launching pokoknya harus beli, wajib. Bikin apa sih? Aduh, bikin cakep pastinya. No. Kayak Ayu Ting Ting. Ya Allah, air laut siapa yang garmin. Pokoknya tungguin ya. Guys, makasih ya supportnya hari iya ini. Iya dong, harus ya. Thank you. Doain ya, mudah-mudahan sukses. Amin. 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 Nanti bantu promo ya. Iya. Tunggu ya kejutan dari kita. Pasti.